sebelah panggung untuk melakukan prosesi penyerahan piala sekaligus pengalungan medali tentunya. Sambil menunggu persiapan dan kesiapan dari panitia untuk melakukan prosesi penyerahan piala sekaligus pengalungan medali, tentunya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang tahun ini memberikan kepercayaan dan amanah kepada kami. Baik, saudara-saudara pecinta bola, mitra olahraga yang masih jadi dukung, untuk yang pertama pembagian hadiah dan pengalungan medali dari wasit Bapak Subianto merupakan seksi lomba. Dengan hormat kami mohon untuk memberikan medali kepada wasit tentunya. Dan kepada semua memberikan tepuk tangan dan sambutannya. Inilah para wasit yang dipercaya di tahun ini memimpin pertandingan-pertandingan di Desa Watu Agung tentunya. Wasit yang terbaik tentunya. Selamat buat Bapak Marhani, selamat juga kami ucapkan Bapak Udin, dan selamat juga Bapak Awal tentunya. Semoga di tahun-tahun yang akan datang akan semakin maju tentunya. Dan kami mohon tentunya untuk persiapan kepada juara 4 di turnamen cup tahun ini, yaitu Garis FC, untuk bersiap-siap untuk menerima piala sekaligus pengalungan medali, mempersiapkan diri untuk juara 4 yaitu Garis FC. Ya, proses pengalungan kepada wasit sudah, kita lihat sudah selesai. Untuk selanjutnya langsung saja memasuki juara keempat di tahun ini, yaitu Garis FC. Garis Jatuh selaku posisi pemenang. Kami mohon untuk menerima satu persatu pemain untuk menerima pengalaman menjadi dilakukan oleh yang terhormat Bapak Siram Susanto selaku Ketua Karang Taruna Desa Watu Agung. Ya, selamat buat Garis FC. Kita lihat dari sini kami melaporkan para pemain Garis sudah masuk di podium kehormatan tentunya, menerima pengalungan medali sekaligus, maaf kami, pengalungan medali dan penyerahan trofi hadiah tentunya. Sekali lagi selamat buat Garis di tahun ini berada di posisi 4 besar. Sambil menunggu prosesnya dari
kami mohon mempersiapkan untuk juara tiganya, yaitu Puma FC untuk bersiap-siap atau mempersiapkan diri. Ya, terima kasih buat Garis FC tentunya, selamat tentunya tahun ini meraih juara 4 Garis FC. Ya, kita lihat dari sini sudah mulai turun dari podium kehormatan pemain-pemain dari Garis FC. Kita lihat juga ada sang kapten di sana, Nunung hadir. Selamat tentunya. Dan untuk selanjutnya, prosesi pengalungan medali hadiah setiap tahun ini yaitu Puma FC atau Putra Mandala. Untuk kami persilakan untuk menaiki podium kehormatan. Dan pengalungan medali akan dibagikan oleh Bapak Agus Bangun selaku bendahara panitia. Mohon maaf Bapak Siam Susanto. Ya, kita lihat di sini dari kami melaporkan satu persatu pemain dari Puma FC sudah menaiki panggung kehormatan untuk pengalungan medali sekaligus penyerahan hadiah tentunya. Dan selamat buat Puma FC tahun ini berada di peringkat 3 tentunya. Semoga tahun-tahun yang akan datang semakin baik. Dan untuk selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada para pemain dari Satria Muda Karawangkal berserta ofisial untuk mempersiapkan diri naik ke podium penghormatan untuk menerima penyerahan hadiah sekaligus pengalungan medali. Lapangan para pemain dan pemain ini sekali lagi selamat dan mendapatkan satu ekor kambing kita di sana. Pesta dimulai. Ya, untuk selanjutnya memasuki pembagian hadiah dan pengalaman medali untuk juara 2 tahun ini yaitu Satria Muda. Kami mohon dengan hormat naik ke podium penghormatan tentunya. Satu persatu kita lihat dari sini para pemain dari Satria Muda Karawangkal sudah berada di panggung kehormatan untuk menerima pengalungan medali sekaligus penyerahan hadiah yang akan diserahkan oleh Bapak Nuryati selaku Kadus Desa Watu Agung. Kepada beliau kami persilakan. Ya, kita lihat dari sini pemain-pemain dari Satria Muda masih berada di panggung kehormatan untuk melakukan prosesi pengalungan medali tentunya. Satria Muda Karawangkal FC yang di tahun ini menduduki peringkat 2 tentunya. Sekali lagi selamat. Dan kita lihat
dari sini para pemain Satria Muda sekarang bakal sudah turun dari podium kehormatan satu persatu. Dan untuk selanjutnya, para penonton, mitra olahraga pecinta bola, supporter yang ada masih setia di sore hari ini, kita sambut juara di tahun ini, turnamen Cup tahun 2024, yaitu Persika Karang Jambi. Dan untuk pengalaman medali, sekaligus penyerang media, dengan hormat kami mohon Bapak Suyatno, selaku sekretaris desa Watuago. Ya, kita lihat satu persatu pemain Persika dari Karang Jambi sudah masuk di podium kehormatan. Ada sang kapten Agus, kita lihat dari sini. Melakukan profesi penyerang medali sekaligus penyerang hadiah dan trofi tentunya. Dan kita lihat dari sisi panggung sudah ada sayup-sayup puncak dari acara ini. Sebuah kemeriahan tentunya kita lihat dari sini. Diambung kok, diambung waduh saya. Wait, go out.